Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV, saya Wiki Adrian. Arus wisata di kawasan Puncak hari ini diperkirakan mencapai puncaknya. Puluhan ribu pengendara sejak subuh telah menuju Puncak sehingga menyebabkan kemacetan sepanjang 10 km di ruas tol Jagorawi menuju Simpang Gadog. PT Pertamina akan melakukan investigasi untuk mencari tahu penyebab kebakaran truk tangki di SPBU Jagakarsa, Jakarta Selatan. Untuk sementara waktu SPBU ditutup dan belum dipastikan kapan beroperasi kembali. Wakil Presiden Yusuf Kala memantau kesiapan logistik pengungsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali. JK menilai kondisi Bali saat ini sudah aman. Namun apabila Gunung Agung meletus kembali, BPBD Provinsi Bali telah siap dengan sejumlah langkah antisipasi. Berita Satu Nasional dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media X, serta kini juga bisa Anda saksikan di channel 103 MNC Vision dan MNC Play.